Andi Jawa Channel. Oke, teman-teman, hari ini benar-benar aku baru pulang kerja ya. Baru pulang kerja, tadi aku mampir ke Kosmosi cuma beli roti sama pisang kayak gitu buat makan aja kalau nggak makan nasi kayak gitu. Jadi aku tuh pulang kerja nggak tahu kalau ada dari kantor pos aja gitu ya teman-teman. Aku tuh benar-benar lupa kalau punya janji sama Pak Pos. Padahal janjiku itu jam 7 malam, jam 7, jam 8 malam ya teman-teman. Oh iya, ini udah setengah 7 kurang 5. Tapi masih panas gitu loh teman-teman. Kan gak denger ya ada bel kayak gitu. Lagi ini udah siapa, terus ketuk pintu. Terus apa namanya, yo kan aku di kamar jadi gak kedengeran kayak gitu. Terus ada tetangga manggil di Pak Posnya. Aku tadi bilang gitu ke kantor posnya, ke bapak posnya gitu. Terus aku tuh denger gitu, mereka ngobrol di depan. Mereka tuh ngomongin si tetangga tuh ngasih tahu ke bapak pos tadi, mungkin yang punya rumah ini, teman-teman yang punya rumah ini nggak ada di rumah gitu. Terus nanti malam suruh balik lagi gitu pak posnya, dikasih tahu sama tetangga aku. Mungkin kan tetangga aku tahu gitu ya, kalau hari Minggu tuh yang penghuni rumah ini gitu tuh kerjanya cici satu hari full kayak gitu, jadi kan pulangnya agak larut malam gitu. Terus ya udah aku keluar tuh, kan aku dengar mereka ngobrol gitu, ya udah aku keluar. Ternyata Pak Pos, karena aku kemarin tuh beli online ya teman-teman, beli online makanan Indonesia gitu, tapi belinya di online kayak gitu, tapi yang jualan orang Indonesia gitu yang tinggal di Jepang gitu. Terus ya udahlah, ternyata secepat ini dikirim, baru tadi malam banget aku pesen gitu sama si Iva. Si mbaknya yang online shop tuh bilang mau dikirim jam berapa, mau diterima jam berapa gitu. Jam 7 aja kak, aku bilang gitu. Ya udah ditunggu ya gitu, jam 7 sampai jam 9 malam gitu. Tak kirain kan juga satu hari setelahnya gitu. Ternyata hari ini langsung gitu. Jadi hari ini tuh aku bikin videonya mau unboxing ini yang aku beli di online gitu, karena aku tuh pengen gitu loh teman-teman. Aku kemarin beli cabai karena cabaiku habis kayak gitu. Aku mau kasih tunjuk ke teman-teman semua. Mana bungkusnya itu, kardusnya, kardus ini sedap tahu. Jadi kayak paketan dari Indonesia, padahal beli di sini tapi orang Indonesia yang jual, dia punya toko gitu di sini. Jadi kayak untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di sini tuh pesennya lewat Facebook, lewat Facebook kayak gitu. Terus nanti tinggal pesen dikirim lewat pos gitu. Nih sedap. Kebalik ya. Ya nggak tahu orang mbaknya gitu kok. Nih ada gambar Bing. Bing itu botol kaca kayak gitu nih. Ada alamat. Namaku di sini. Nah, namaku itu sekarang aku mau buka dulu ya teman-teman, mau unboxing aku tuh beli apa aja gitu sama si Iva. Itu ini si Ivanya belum pulang kerja sih. Belum pulang kerja, jadi aku buka dulu aja. Soalnya kan ini kemarin mbaknya pesen, "Mbak, ini tak kasih pendingin ya," gitu katanya. Kardusnya ini dikasih pendingin karena aku pesennya ada yang harus awet gitu, harus ada pendinginnya gitu, kayak apa ya, kayak biar dingin gitu loh, biar nggak basi gitu. Soalnya itu harus dikasihkan kulkas gitu, jadi kalau perjalanan tuh biar awet. Nggak tahu ya apa sih, aku lupa beli apa ya kok pakai pendingin. Ya udah iyain aja gitu sama mbak. Ada kerupuknya banyak banget sih. Aduh, oh iya loh, beli tempe rek. Nih beli tempe Jogja kita, ya kan, Jogja kita. Nih tempe dusun Jogja kita, tempe ora. Ini tempe ya teman-teman. Nih, oh iya, ini yang beli tempe aku kayaknya.
aku beli tempe paket. Beli tempe paket itu ada sih paket tempe ayam sama sosis. Itu harganya 1.100 yen. Tuh, kalau aku maunya yang isi 3. Kan semua isi 3, tapi aku milih aku tempenya tempenya 2. Eh, kemarin aku milihnya sosis 2 kok. Pak Iva juga beli tempe ya? Oh iya, Mak. Iya, ini berarti punya Iva. Karena aku pesennya sosisnya 2. Sosisnya 2 gini, tempenya 1. Nah, ini satu paket, isinya 3, harganya 1.000. Gitu, 1.100. Ini punya aku. Kenapa pakai pendingin? Ya karena ada ininya gitu biar awet. Terus punya Iva tuh paketnya tempe, sosis, sama ayam. Aduh, dingin banget kayak es batu nih. Ayam, jadi tuh ada tulisan Arabnya, jadi halal ya teman-teman. Tuh, ini ayam utuh, ada pahanya kayak gitu. Jadi kalau pengen makan ayam yang masih ada tulangnya, pesen ini ya teman-teman, khusus yang ada di Jepang. Oh iya, ini warungnya di Facebook, namanya Neni Shifa. Oke, kalian cari aja di Facebook kayak gitu, udah nanti keluar. Terus nanti kalian tinggal pesen, tinggal pilih, harganya udah ada kayak gitu. Terus si Iva tuh beri message series nih, merek Safari. Kemarin aku udah pesen sih, pesen karena punya aku masih gitu, yang kemarin di Ramadan buat bikin kue. Ini aku beli coklatos 2 saset aja, aku belinya sampai online loh teman-teman. Ini tuh coklatosnya ini harganya satu biji satu sasetnya itu 120 yen gitu teman-teman. Jadi dua ini 240 yen kayak gitu. Sugoi, beli kayak gitu aja online, beli 2 saset. Padahal kalau di rumah tuh aku tinggal melaku nembur di rumah loh, rek tuku nengone Mbak Rini. Terus aku beli roma kelapa, pengen banget ya Allah, meskipun harganya mahal tapi karena aku pengen, karena aku ya Allah pengen banget beli ini, beli roma kelapa, beli kue lapis, apa beli roma malkis ya, aku bilang gitu. Aduh ya udahlah, beli roma kelapa aja yang isinya banyak, aku gitu, sama-sama mahal. Kalau kue lapis kemarin aku tanya tuh 625 yen. Kalau roma kelapa itu 550 yen gitu. Ya udahlah, aku beli ini aja. Kalau yang kue lapis kan agak basah gitu ya teman-teman, jadi kalau nggak cepet langsung habis gitu, meskipun dimasukin kulkas kan ini rasanya beda gitu, apalagi kan juga perjalanan kan di paketnya kayak gitu. Jadi aku beli ini karena ini kering jadi awet, kayak di rumah itu loh kalau dimasukin lodong di toples itu kan awet gitu. Tuh roma kelapa, meskipun harganya mahal tapi aku karena pengen jadi aku beli. Harganya 550 yen. Buat teman-teman yang kangen silahkan beli. Terus yang paling penting, aku tuh sama Ipa nggak bisa jauh yang namanya makan tanpa cabe. Jadi aku pesen cabe kemarin. Aduh. Kemarin sih rencana mau beli di ini warung misenya anak PT, anak Vietnam. Tapi berhubung apa ya, temanku anak Vietnam tuh yang sekelas tuh, dia tuh sebenarnya liburnya bareng, dia hari Sabtu aku juga hari Sabtu libur, tapi kayaknya dia tuh kayak ada acara gitu loh temen-temen. Jadi ya udahlah, aku kan pesen di Neni Shifa, jadi aku sekalian aja lah pesen gitu. Ya udahlah, mahal dikit nggak apa-apa, aku bilang. Aku beli cabe segini tuh harganya, ya Allah Mina, harganya berapa? Ini yang paling murah teman-teman, 650 yen. Gitu, jadi hampir 75 ribuan. Terus kalau yang biasanya ini baru beli pertama kali yang harganya murah karena cabenya hijau sama merah. Biasanya aku tuh belinya yang cabai merah doang, cabai keriting merah itu. Karena yang beli kayak gini tuh mesti aku kehabisan stok kayak gitu. Jadi mumpung ini stoknya masih, aku beli yang murah gitu. Soalnya aku udah 3 kali beli ya kayaknya tuh. Itu tuh dapetnya yang merah keriting doang. Harganya tuh 990 yen. Jadi hampir 100 ribu ke atas cuma beli cabai segini ya Allah teman-teman. 100 ribu, tapi ya ini alhamdulillah aku dapat murah. Ini kita juga bersama.
650 yen. Udah, aku cuma beli itu doang sama si Bisa. Gitu teman-teman, itulah keadaannya kalau pengen makan makanan Indonesia, pengen cemilan Indonesia. Kita tuh nggak semudah, nggak segampang dibayangin tinggal beli. Emang sih tinggal beli, tapi kan harganya juga harus dipikirkan gitu ya teman-teman. Kalau pengen sesuatu harus memikirkan kayak gitu. Jadi apa ya, mikir dua kali gitu loh teman-teman. Jadi nggak sembarangan langsung pengen ini beli gitu, nggak. Jadi kayak ya sebulan sekali lah, dua bulan sekali gitu pesen. Kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jepang khususnya, silahkan kalian pesen di online shop. Mungkin udah ada yang tahu, mungkin ada yang lebih tahu online shop mana gitu yang recommended gitu. Silahkan komen ya teman-teman. Karena ya perlu juga kan pengen beli, nyobain di online shop mana kayak gitu. Kalau aku sama teman-teman yang di Kaga khususnya, terus yang di Ishikawa kayak gitu, anak Ryuga kesini biasanya belinya di Pak Eko Desne, kalau nggak gitu di Neni Shifa kayak gitu. Kalau pengen bakso, terus kalau pengen bakso tuh kita belinya di Facebook namanya apa ya, Bakso Anissa kayak gitu. Jadi dah tiga itu langganan banget anak Ryuga kesini di Kagashi, di Ishikawa kayak gitu. Itu dah teman-teman, itu tadi video dari saya. Silahkan kalau kalian mau komen, silahkan komen. Kayak gitu ya, gitulah namanya juga hidup di perantauan, susah senang dilakoni ya teman-teman. Terus buat teman-teman yang mau datang ke sini, nggak usah khawatir kalau kalian tuh kangen masakan Indonesia. Kalau kalian tuh pengen ngambil makanan Indonesia, emang susah, tapi kan ya ada, tapi langka gitu teman-teman. Gitu, ini sedikit cerita dari aku ya teman-teman, semoga kalian semua terhibur. Bukan bermaksud gimana-gimana, cuma buat seru-seruan aja. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Silahkan kalau kalian pengen saya bikin vlog atau video tentang apa, silahkan komen, gak apa-apa. Gitu, insya Allah nanti saya akan rekomendasikan buatin video khusus buat teman-teman. Gitu ya teman-teman. Kalau kalian mau tanya apa-apa juga boleh, silahkan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih yang udah menyempatkan waktunya buat nonton video saya. Semoga kalian semua sehat selalu, diberikan kelancaran aktivitas, kerja, sekolah, kuliah, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.